Welcome back to Lunza Family. Hari ini kita mau ke Cirebon dan kita mau naik mobil. Dan ayo kita. Kami sudah sampai di Nasi Jamblang Bu Nur. Tadi kebetulan rame banget, agak ngeri-ngeri juga karena musim corona begini. Tadi makan 4 porsi. Ini kebetulan yang kedua sama nih, lauknya ada tadi ada perkedel udang kelapa, sama saya ngambil empal, terus ada cumi hitam yang tersohor, katanya harus coba, makanya saya ambil nih ada otak. Saya tadi juga ambil serundengnya ayam, tapi saya nggak ambil ayamnya. Sama suami saya juga makannya sama nih, karena saya mengambil apa nih tadi, cumi sama perkedel jagung sama paru. Nah, pakai serundeng tapi nggak pakai sambel. Kok nih anak saya yang kecil makannya dikit, cuman ngambil ayam, tahu sama apa tuh dek, daging semur ya. Oh ya udah deh, daging. Nah, sekarang kita makan ya. Selamat makan, baca doa dulu. Oke, baca doa. Oke, langsung aja kita makan makanannya. Empalnya empuk. Sambelnya juga mantep. Sekarang coba cuminya. Terakhir, cumi sama apa? Itu pasti pesan tuh apa? Sambelnya. Ini habis bersih. Oke, jadi yang ronde kedua kita mau makan. Apa mana? Tadi ini ada apa namanya nih, udang dibakar ya, terus ada sate kentang, ada perkedel kentang basah, ada perkedel kentang kering, sama nyobain lidah sapinya. Coba aja ya. Oke, langsung aja kita coba. Oke. Ini apa, Ma? Coba tuh, kentang. Kentang, kita coba sate ya. Sate kentang, kita coba. Gaya kali dipotong. Gila, mulutnya gede. Gila. Mama lo tau kan kecil, nah, paruh aja dulu kan. Teh sikit. Enak. Enak banget, Mbak. Enak. Oh ya. Enak. Enak. Bumbunya enak, berasa. Padahal cuman kayak kentang disemburin, tapi enak. Enak banget. Padahal tuh kan ambil jengkol ya. Jangan, nanti mulutnya enak. Bau.
enak deh. Ini enggak apa? Mudah ngampangin bau jengkol. Makanannya pete. Iya, bau kan sempetnya. Mau makan apa? Makan. Mancis. 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 Mantap. Cheese. Mancis banget, mantap. Cheese banget. Ya, coba yang ini. Iya, coba yang ini. Perkedel apa? Basah. Yang ini. Bedanya sama perkedel kita di rumah biasanya hampir sama ya, cuman kalau yang basah kayak dibalurin telur, tapi yang kering nih kayak digoreng pakai tepung ayam itu loh. Itu kita coba aja. Taruh aja deh. Lempat ya biar adil. Nah, bagi empat. Ini masih ada orang lupa. Dan di sini masih ada ini orang. Lupa. Baru ngam. I want. Kayak perkedel buat di rumah. Nah, biasa. Rasanya perkedel biasa. Tapi masih enak. Sekarang mau coba yang mana? Ini apa? Lidah. Coba ya. Tuh. Ya. Dibagi dulu, Pak. Dia enggak mau. Dia dikit aja. Enggak, harus coba. Katanya food vlogger ya. Oke. Jadi yang mana? Jadi yang kecil. Kecilan ini keles. Kalian enak ya? Apa rasanya? Aneh. Rasanya aneh. Mereka baru sekali makan lidah. Rasanya kayak... Kalau ngapain gak enak? Rasanya kayak... Kan kayak dagingnya. Lembut pun. Sekarang yang kentang... Crispy. Kentang goreng kering. Ya, kentang goreng kering. Ayo kita coba. Mancis banget. Mantap cheese. Kalau ini yang nanti kita votingnya terakhir ya. Oke, ayo makan. Biar mangkoknya kelihatan. Oke, mau yang besar. Tarang. Apa rasanya? Kentang crispy. Perkedel crispy. Hmm. Oh, bisa dicoba nih di rumah. Coba enak banget. Bisa, Mama. Enak. Enak banget. Terakhir kayak... udah. Kulitnya enak. Udah. Tara, tunjukin. Apa bu sikat? Udah jam 2:30, udah hampir sejam kita di sini. Kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Ini mau lanjut ke siapa? Ke hotel. Tujuan selanjutnya mau ke situ atau mau balik hotel? Hotel. Kita lihat aja lah ya. Takutnya nanti sore ya. Makasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Like dan share ke semuanya.